Assalamualaikum Sobat Andika Explorer. Sekarang kita ada di daerah Cirebon, Desa Mundu tempatnya. Sekarang kita explore sejarah Masjid Seribu Jin yang didirikan sama Syekh Kilobama yang asal dari Baghdad. Kita akan explore tempatnya. Inilah petilasan Syekh Kilobama dulu ya. Ini sama pas zamannya Singosari. Dia pertama yang menyebarkan agama Islam di Cirebon sebelum Syekh Sunan Gunung Jati. Pada zaman dulu, di sini adalah kawasan yang penganut agama Buddha dan Hindu. Makanya, kebanyakan penganut Syekh Kilobama adalah bangsa jin yang belajar agama Islam. Inilah tempat peristirahatan Syekh Kilobama. Beliau dimakamkan di dalam sini ya. Dan inilah makam-makam para murid-muridnya dahulu gitu. Harapan besar ya buat para generasi penerus, generasi pemuda bisa mengenal lebih banyak sejarah dan bisa menjaga kelestarian dan merawat situs-situs yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu.